gue satu-satunya yang datang. Alhamdulillah halal. Iya. Nyamuk. Tapi mirip emang iya. Kapan jadinya nih kuping? Ini adalah hari gue mau kajian. Gimana kita lah? Ini dibantu sama bantu manten di sini. Perwakilan ada Mas siapa? Bayu. Ada Mas Bayu sama Ika. Dan Ika. Dan ini gue baru bangun. Gue baru tidur jam 4 tadi malam karena gue baru nyampe Jakarta jam 2 pagi dari Malang. Langsung ke sini. Nenek, ngapain? Dandan. Hai. Ya udah gitu. Ini sekarang gue mau ngaji dulu. Mau ngapain dulu acara ini? Ngapain, Bang? Foto shoot dulu. Oh, foto shoot dulu. Let's go. Mau berbaju. Dan juga mudah-mudahan mereka kedua manten akan melaksanakan akad nikah Allah dengan kelancaran pada waktunya. Halo, selamat pagi. Kalau pagi masih di sini ya. Dan alhamdulillah sekarang aku sama AA lagi sama-sama ada prosesi pengajian nih. Tapi hari ini tuh kita lagi pada di pinggir gitu loh. Jadi gue di Bekasi, si AA di Tapos gitu. Dan ya, gue udah ready, gue udah make up segala macam. Sekarang tinggal tunggu jamnya aja karena kebetulan jamnya tuh di antara jam 10 atau jam 11-an gitu sih, guys. Yes, doakan ya, semoga semuanya lancar. Iya. Halo, dari Bantu Manten. Gak apa-apa. Vlog gue bebas. Oh, bebas ya? Oke, siap. Jadi ini udah berapa persen Bang Yazid? Kalau sekarang kita menuju ke 60% lah. 60% lah. Karena masih ada dekor, masih ada AC, masih ada genset, masih ada bunga. Masih jaga banyak, 60% lagi lah kurang lebih. Baik, baik, ya udah. Bismillah aja ya. Bismillah, lancar-lancar, sehat-sehat ya. Amin. Besok juga kita berdoa, lancarin semuanya. Gak usah hafalin, tapi ada teksnya juga kok. Boleh baca? Boleh, tapi ntar tinggal lihat aja. Kalau emang gak bisa, kalau emang bilang aman, ya udah gak usah dibaca. Baik. Gitu. Bismillah! Alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Terima kasih banyak untuk pengajiannya hari ini untuk semua para jamaah, Pak Ustaz semuanya. Terima kasih sudah hadir ya. Untuk teman-teman undangan juga terima kasih banyak sudah datang. Terus kita tunggu besok hari sakralnya aku sama AA ya. Oh ya, by the way, aku mau bilang thanks banget nih buat Jos Aca. Dia udah sponsorin aku baju ini untuk pengajian. Thank you ya Josh. Jadi Josh ini tuh sahabatnya AA gitu. Jadi thank you banget. I love you guys. Jangan lupa besok ketemu lagi sini ya guys. Acara hari ini udah selesai. Kita lanjutkan lagi acaranya besok. Besok gua akan melaksanakan akad di rumahnya Siti. Ya udah. See you tomorrow. Ini apa sih? Kain-kainan. Enggak mungkin gua pakai rok mini gini dong. Lihat dong. Coba. Masa gua rok mini kayak ginian? Enggak mungkin dong. Ini tuh kain habis sini pasti. Kayak putih, ibu mau nikah dulu. Ya, ini mau nikah, bukan doang. Oh, iya. Gini, punya asisten dua, tapi on.
Ini jam 5:30 pagi. Gue harus siap-siap ke rumah Siti dari sekarang nih soalnya. Rumah Siti jauh dari sini, di Bekasi tuh sekitaran 2:30 dari sini. Makanya kita berangkat pagi-pagi. Aneh banget gue masih berasa mimpi. Gue nikah. Mau nikah, Pak. Iya. Hatam lah udah biasa shooting ya, Pak. Beda. Beda ya, Mas. Sorry, Mas, kalau gitu maaf. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Badriah binti Muhammad Husni dengan mas kawin yang tersebut tunai. Saya terima nikahnya Siti Badriah binti Muhammad Husni dengan mas kawin yang tersebut tunai. Dan terlupa. Udah lupa tau mah kebanyakan aku kalau syuting gitu kebanyakan dihafal, lupa nanti ya. Papa dulu berapa kali, Pak? Sekali. Ya, suaranya enggak langsung. Syuting mau nikahnya syuting buat dia gitu. Oh, enggak boleh gitu. Gitu harus jelas itu. Saya terima nikahnya Siti Badriah binti Muhammad Husni dengan mas kawin yang tersebut tunai. Sekarang terus diulang loh, saya terima nikahnya Siti Badriah binti Muhammad Husni dengan mas kawin tersebut tunai. Nikah kawin dan kawinnya. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Badriah binti Muhammad Husni dengan mas kawin yang tersebut tunai. Lengkap. Oke, bismillah, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Coba gue kayak gak percaya kalau gue married hari ini. Mama nyanyinya sampai mama nyanyinya begitu. Lima menit lagi, bentar lagi. Bismillah. Kita udah sampai rumahnya, tapi belum dimulai. Orang-orang tuh pada nyantai-nyantaiin. Gue tuh santai, sumpah. Tenang ya, santai. Relax, jangan deg-degan. Gue santai, bos, sumpah. Husni dengan mas kawin yang tersebut tunai. Dibayar. Gitu. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Badriah binti Muhammad Husni dengan mas kawin yang tersebut tunai. Lancar. Kami seluruh keluarga besar Bapak dan Ibu Cecep Koharudin hari ini dengan perasaan bahagia hadir di sini untuk menepati janji Ananda Kristiana Baharudin
di bawah naungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada anak kandung saya, Siti Badriah, dengan mas kawinnya. Logam mulia seberat 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Badriah binti Muhammad Husni dengan mas kawin tersebut tunai. Mantap. Sampai juga ternyata. Thank you loh. Hari pertama masih ada 2 hari lagi. Bahagia karena sekarang udah punya bapak sama ibu yang sesungguhnya. Dulu punya AA sama Teteh, sekarang nyebutnya udah bapak. Itu
Masa sih? Masa sih? Cido, kamu istri aku sekarang. Kamu istri aku gitu. Demi habis. Kita beneran nikah gak sih? Ya orang udah kayak rada-rada ya bu, pak ya, aku punya sumpah. Kita sumpah kayak gak. Kita gak ngerti apa ya. Gak percaya. Senang, terus kayak happy. Pas banget nih hari bahagia dia. Oke, guys, jadi hari ini tuh di hari nikahan gue tuh Montana ulang tahun. Yeah, happy birthday. Nah, makanya gue mau ngasih surprise buat Montana. Itu ulang tahun gue konsep. Biar lo dikasih kado di nikahan gue. Sini. Eh, itu mana? Mana? Ini jadi buka. Mana itunya? Bukan. Panas ya, Bo? Gua enggak pakai sendal ya, Bo. Panas ah. Enggak, enggak panas. Mana kuenya sini? Eh. Teko. Eh, sumpah panas, Bo, kaki gue, Bo. Muter-muter, lo bisa lihat ini. Keren. Enggak, enggak merem, 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 merem. Udah, stop. Stop di sini. Stop di sini. Stop di situ. Eh, panas, Bo, lagi gue. Banyak mau deh. Diam, 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 lo diam. Lo diam. Lo diam. Enggak bisa. Banyak angin banget. Oh, ya udah deh. Udahlah, di depannya aja nanti biar kita pakai korek. Eh, goblok banget diomongin. Sini, 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 sini. Di depan sini ada orang. Sini, sini, sini. Eh, itu apaan tuh? Serius, Gak apa-apa, gak ada. Satu, bentar. Bentar dulu, jangan buka dulu, jangan buka. Gua buka ini, jangan dibuka. 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 Satu, dua. Happy birthday! Kecap, Bo. Semoga panjang umur. Sehat selalu umur hari ini. Kecik leher. Ih, amis banget pasti ini, Bo. Iya. Alamat. Amis. Happy birthday Montana. Happy birthday. Ya Allah. Ya Allah, di saat gue kok masih ceplokin sih, Bo. Ini dong, apa namanya? Ucapan. Gimana? Sumpah, pahit anjing. Mau ngomong apa, Cong? Bentar dulu, sini dulu. Mau ngomong apa, sini. Eh, itu kamera gue. Mau ngomong apa? Gatel banget lu, Bo. Mau ngomong apa? Sebenernya gue sebel ya, Bo. Pas gue ceplokin. Tapi thank you buat semuanya, Aa. Buat acara weddingnya, pas banget hari ulang tahun. Happy birthday! Gue kayak adonan, Bo, lama-lama, Bo. Aceh, kok. Tinggalin, udah beres. Aceh, kok tinggalin? Nada. Nada. Martabaknya makan sendiri, dah. Nyalain sendiri, tiup lilin sendiri, dadah. Gak boleh naik. Gak boleh naik. Udah selesai acaranya akad dan sekarang kita udah ada di Tapos Bogor. Tapi sekarang lagi ngasuh anak-anak sama bapaknya anak-anak, katanya mau berenang ya. Papa sini, papa. Suami papa gila ngasuh. Kan suami aku ceritanya teh. Jadi gue sekarang lagi ngasuh adik-adik sepupu gue kesini. Soalnya kolam renang di villa kita tuh lagi kotor.
Jadi kita ke apa namanya ini? Villa sebelah deh, ke villa sebelah buat berenangin anak-anak tuh. Mereka pada berenang. Mereka pada berenang lucu. Oh, bukan anak-anak. Apa? Oh, bukan anak-anak.